Mah, kisah. Ada desa-desaan begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Yadi Plara. Oke, guys. Masih gak jelas. Oke, guys, hari ini gua masih mau reaction lagi ya. Ini ada karya terbaru dari Cinta Laura ya, di mana kemarin dia ngeluarin lagu terbarunya yang berjudul Markisa. Ini gua sih agak-agak sedikit, ini tuh kayak agak gimana ya, agak unik-unik juga sih sebenarnya, karena judulnya itu Markisa, Markisa buah-buah. Jadi gue penasaran banget sama lagunya itu kayak gimana sih yang judulnya Markisa ini. Apakah ini dibuat kayak semacam lucu-lucu kah atau gimana kah? Karena ini tuh Markisa gitu loh, buah gitu loh, buah gitu kan. Jadi kayak gimana gitu kan? Jadi ada kayak ada sedikit berbeda itu Markisa ya, bukan Markisut. Oke, guys, jadi tanpa basa-basi lagi, buat kalian yang belum tahu videonya, yang belum nonton juga, yang belum lihat itu sama aja ya. Jadi yuk kita sekarang reaction bareng-bareng, gimana menurut kalian atau pendapat kalian tentang karya terbarunya dari Cinta Laura. Oke, guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Daw. Oh iya, dia brandnya JDID. Wow, tapi tetap baratnya barat ya, Markisa juga ya. Cuma gak tahu ini apakah ini ada campuran Indonesianya. Wow, orange ya kostumnya ya, karena Markisa orange. Delemannya orange. Wow, iya. Ini nih biji Markisa ini ya. Wow. Oh. Markisa. Ada desa-desaan gitu ya. Jadi tapi keren sih ya. Ini suitnya apa mungkin beneran di gurun kali? Wow, keren sih. Kalau menurut gue sih keren banget sih ini. Wow. Ini mungkin di gurun asli kah? Wow. Keren sih, keren. Judul lagunya itu Markisa, tapi gila sih, gokil banget sih ini. Wow, guys. Wow. Wow, ini kayaknya bakalan ini deh. Kayak menjadi sebuah Sorry. Kayak menjadi sebuah icon gitu gak sih, kayak di TikTok, karena ini itu kayak ada apa ya? Markisa, Markisa, kayak gitu kan. Biasanya kan yang di TikTok yang dicari yang unik-unik gitu kan. Wow. Gokil sih. Oh, asik banget, gila. Dan juga ini tuh musiknya itu benar-benar asik banget sih. Gue suka banget sih sama musiknya. Dan juga klipnya ini benar-benar keren banget ini. Oh wow, guys, gila. Ini sih kalau menurut gue gokil ya, gokil, karena kalau tadinya itu judulnya itu Markisa, gue pikir Markisa kayak mungkin satu sebuah lagu yang kayak lucu gitu kan, tapi ternyata ini lagunya bener-bener keren banget dan enak banget, dan juga ini klipnya bener-bener, kalau menurut gue ini bener-bener keren banget dan bagus banget ya, apalagi ada perpaduan tadi ada dancer gitu, itu bener-bener kalau menurut gue sih keren banget ya, gerakan juga bener-bener gokil gitu, dan ini lagunya itu enak banget ya, dan gue itu kayak misalkan
kayak apa ya, ini tuh lagunya kayak gampang banget diingat loh, apalagi tadi dengan liriknya yang di Markisa, Marki, Marki, Markisa itu kan, itu mungkin nanti bakalan jadi salah satu kayak mungkin bisa jadi kayak icon di TikTok gitu kan. Biasanya kalau misalkan ada lagu-lagu yang kayak unik ataupun lagunya itu yang kayak agak gimana gitu kan, pasti kayak rame di TikTok. Dan kalau menurut gue sih yang bakalan rame kalau misalkan ada orang yang main TikTok ya ini ya di part yang itunya, mungkin mereka sambil pegang buah markisanya ataupun mungkin mereka sambil pegang apa gitu kan, markisa, marki. Oke guys, mungkin sekian dulu reaction kali ini, sampai jumpa di next video. See you guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh banget lagi dia.